Ada tamu. Ada tamu. Ya sekali-sekali gitu, Mi. Ntar lagi buatin kopi ya. Bikin siapa tadi? Bikin kopi tadi. Mama. Kamu dah. Aku ya? Aku pengen nyampe. Sahrin dari sini. Nyium ajar aswat. Kamu sudah ya? Iya. Ya, berapa kali? Aja rasa bentar. Ismail. Yang Pak aku pasang pintu, Mi. Mama. Kamu tajam. Tajam. Kan depan nanti cowok. Itu sepi, wis. Ayo, ayo. Kita render itu kan mau disuruh. Untuk kita. Dikasih kenapa? Kamu ngirim. Kenapa? Kasih nenda. Terima kasih. Bisa manis. Kayak orangnya. Kalau buatin kopi pernikahan pertama saya dengan istri yang pertama ini itu tahun 98. Terus dengan istri kedua 2007. Dengan istri ketiga 2010. Jadi 20 tahun, 10 tahun, 8 tahun usia pernikahan kami. Jadi sudah 20 tahun saya menikah. Membagi waktunya atau perhatiannya gitu. Ya untuk setiap harinya saya membagi waktu dengan istri itu kebanyakan selalu bersama. Di satu tempat, di satu rumah. Mereka bertiga bersama-sama. Walaupun istri yang ketiga itu ada di rumah yang berbeda, itu di rumah yang berbeda, tidak terlalu jauh, tapi dari rumah saya itu kira-kira 5 kilo atau 7 kilometer. Cuma hampir setiap hari kami selalu bersama-sama. Makan pun, keluar ke pasar, belanja, atau ke tempat makan itu kebanyakan selalu bersama-sama. Bukan kebanyakan, hampir selalu bersama-sama. Terus sudah ada persetujuan gitu? Iya, seperti itu. Sudah ada persetujuan. Juga begitupun yang ketiga sama juga proses. Jadi nggak ada masalah. Ya cuma awal-awal saja ada keingintahuan atau apa ada. Kok aku tidak seperti ini, dia seperti itu, atau dia seperti itu, aku seperti ini gitu. Itu awal-awal saja, tapi dengan berjalannya waktu, dengan saling keterbukaan, keterbiasaan selalu bersama, akhirnya lambat laun seperti itu sudah tidak ada di keluarga kami. Yang ada sudah satu sama lain kayak saudara. Selain kehidupan rumah tangga itu, soal kerjaan gimana? Soal kerjaan juga alhamdulillah, ketika istri ini semuanya ikut membantu saya, baik di sekolah tinggi ilmu kesehatan yang saya ketuai, mereka juga masuk di kepengurusan. Di kepesantrenan, mereka juga masuk di kepesantrenan. Jadi semua bersama-sama, saling bahu-membahu untuk bekerja sama demi kelancaran semuanya. Seharian ya biasanya ya ngobrol masalah anak gitu. Gimana cara didik anak. Terus yang paling sering sih ngobrol masalah belanja. Masalah belanja. Kalau masak memang bergantian tuh gimana? Kalau masak bareng bersama-sama. Termasuk menu yang akan dimasak itu apa dibahas juga? Kalau menu biasanya sih tanya sama Mas Fadilnya maunya makan apa gitu, baru kita belanjakan gitu. Terus kalau ngurus anak gimana? Kalau ngurus anak kita ngurus bareng-bareng juga, saling bantu-bantu. Kita juga ada bayi juga, saling bantulah. Kalau yang bundanya sedang sibuk ya kita bantu. Didik anak juga bareng-bareng. Kalau anak saya jadi tak bisa ini. Emi terjuduk mi. Tersangka. Balik jauh lagi. Balik.
menjawab nih.